Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau pengalaman bagaimana cara memperbaiki TV LED dengan kerusakan mati total. Untuk power supply TV LED ini menggunakan adaptor ya, adaptor 12 volt. Ini adalah jack adaptornya 12 volt. Untuk adaptor masih normal, tetapi ketika dimasukkan ke jack, tegangan menjadi hilang. Perhatian, channel ini adalah channel Klinik Elektronik. Isinya berbagai macam video tentang servis dan tutorial seputar dunia elektronika. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Lalu apa penyebabnya yang menyebabkan tegangan hilang atau tegangan tidak masuk? Nah, setelah saya periksa, di sini ada satu buah elko kembung. Apakah benar elko kembung ini yang menyebabkan tegangan menjadi drop atau hilang? Oke, sementara saya akan terlebih dahulu mengganti elko ini dan kita akan lihat hasilnya. Dan untuk pergantian elko, untuk mempermudah kita harus mencopot beberapa kabel konektor terlebih dahulu supaya tidak mengganggu proses pergantian. Oke, kita copot semua konektor dan tersisa seperti ini ya. Dan elko ini nanti saya akan coba ganti dan kita akan lihat hasilnya. Apa lagi? Saya nyariin si Udin gitu, ada enggak? Iya, nah ya, basa-basi aja gitu. Ada panas gitu ya? Pulang bobo pulang. Bobo. Ukuran elko 470 mikro 25 volt. Kita akan coba ganti ya. Oke, ini ada elko. Elko ini bekas ya, saya pakai elko bekas tapi masih bagus kondisinya. Elko ini elko cabutan dengan nilai kapasitor yang sama 470 mikro 25 volt. Oke, kita pasang ya. Duh, susah Oke ya, kita ganti elkonya dengan kapasitas yang sama 470 25 volt. Kita akan sama-sama lihat. Op, salah, sorry, elkonya salah. Ternyata yang tadi elko yang rusak, elkonya saya ganti. Nah, oke, sudah ya. Sekarang kita tes terlebih dahulu apakah tegangan 12 voltnya masuk ke area mainboard ini. Oke, selanjutnya kita ukur tegangannya apakah sudah masuk. Kita masukkan dulu adaptornya. Kemudian kita ukur tegangannya apakah ada tegangan 12 volt. Ada di kepalanya itu. Mau beli 10 tadinya. Menang ya. Ternyata tegangannya drop ya. 3,40 volt. Tegangan 12 voltnya tidak masuk. Kira-kira apa yang menyebabkan? Yang 2000 juga ada nih. Tegangan 12 voltnya tidak masuk atau yang menyebabkan drop. Kita akan coba periksa kembali ya. Oke, terlebih dahulu kita akan periksa jack konektor 12 voltnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada jacknya seperti longgar ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sepertinya longgar. Dan kita coba ukur apakah jalur ini nyambung atau tidak. Nah, dan ternyata jack ini sepertinya yang rusak karena kadang nyambung, kadang putus. Bahkan nyambungnya drop ya. Ketika dikonekkan dia tinggi, namun ketika disambungkan melalui jack ini tidak full. Dan kemungkinan ini yang menyebabkan tegangan 12 voltnya tidak masuk disebabkan karena korosi atau berjamur di jalur konektornya. Nanti saya akan coba bersihkan dulu konektor ini. Akan saya solder, saya akan bersihkan, saya kerik, kemudian saya solder. Apakah setelah pembersihan konektor ini tegangan 12 volt dapat masuk ke area mainboard? Oke, saya bersihkan terlebih dahulu ya. Menggunakan cutter dengan cara dikerik. Seperti ini. Mainboard ini mainboard Cina ya, mainboard universal. Oke, setelah dikerik nanti saya akan coba disolder supaya kuat, sambungannya kuat ya. Oke, saya rasa cukup, kemudian saya akan solder. Oke, saya solder. Mohon maaf ya kalau suasananya berisik karena ini di jalanan, banyak anak-anak, banyak orang lewat, jadi mohon maaf. Yang ngomong Din. Oke, sudah saya solder supaya bisa terkonek dengan kuat ya. Jadi saya solder dan kita akan coba ukur kembali menggunakan kali 1 ya, kali 1 ohm. Apakah jalurnya sudah connect? Nah, oke, perhatikan ya. Oke, naik, kemudian kita ukur dari sini. Nah, sekarang bisa jarumnya yang menunjukkan naiknya tinggi ya, sampai atas. Dan kita akan coba menggunakan konektor. Oke, sekarang coba pakai adaptor. Kemudian kita ukur skala 50. Apakah tegangannya bisa masuk di jalur 12 volt? Dan ternyata masih drop. Oh, masuk ya, masuk 12 volt. Kemudian oke, masuk 12 volt. Kemudian kita ukur sebelah sini dan masuk 12 volt ya sekarang. 12 volt. Oke, kita coba pakai tester digital biar lebih meyakinkan. Skala 20, kemudian kita ukur. Salah, konektornya salah menggunakan, harusnya menggunakan yang ini ya. Sorry. Oke, 3 volt drop. 12 volt ya, keluar 12 volt. Kemudian periksa di jalur 12 volt lainnya. Oke, ada ya, masuk ya. Kita akan coba pakai LCD sekarang, apakah TV bisa hidup atau masih mati total. Oke. Oke, kita akan coba pasang menggunakan Sebelum menggunakan panel, saya coba apakah lampu indikator LED-nya bisa hidup atau tidak. Kalau mau beli 3 goceng. Sebentar, saya copot dulu jalur lampunya. Saya singkirkan dulu LCD-nya. Kemudian saya pasang jack konektornya kembali. Seperti semula. Susah coy. Ngerti anaknya. Bisik. Oke. Kemudian ini nggak usah dipasang dulu. Yang penting adalah jalur konektor buat lampu LED ini ya. Aduh, nggak nyampe lagi, sebentar. Oke, coba saya sambungkan konektornya ya. Nah, lampu ininya LED-nya merah hidup. Sedangkan yang sekarang hijau. Lampu LED-nya sudah merah kemudian biru ya, kemudian biru. Itu artinya mainboard ini sudah bekerja dan sekarang kita coba menggunakan panel LCD, oke? Oke, kita sambungkan terlebih dahulu konektornya seperti semula. Oke, sudah. Yang lainnya jalur apa nih, speaker. Oke. Oke, sekarang kita pasangkan. Aduh, konektor yang menuju panel jangan sampai terbalik ya. Pasangkan seperti semula. Ini ada tanda panah, jadi harus sama. Nah, sudah ya. Sudah. Kemudian lampu kita sambungkan, bagian lampu jangan lupa, karena kalau tidak dipasang maka gambar tidak akan tampil, jadi akan gelap. Oke, kabel kedua kita sambungkan, sudah. Nah, sekarang kita coba pakai arus 12 volt. Oke, tersambung. Kita coba lihat, merah, sudah merah. Perhatikan layarnya, apakah dia start? Oke, start. Dan oke, sepertinya konektornya putus lagi. Sepertinya kurang kenceng cara penyolderannya. Nah, lihat panelnya ya, sudah hidup, mereknya keluar sama Pixion. Nah, berhasil ya. Jadi penyebab kerusakan TV ini dari konektornya ya, dan ada elko lemah juga. Elko lemah sudah diganti, elkonya kembung, kemudian konektornya juga rusak atau korosi, menyebabkan konektornya tidak berjalan dengan lancar. Namun digoyang-goyang begini konektor masih putus nyambung, artinya penyolderan yang saya lakukan tadi kurang panas atau kurang kuat, jadi saya akan solder ulang ya. Jadi sebenarnya TV-nya sudah selesai perbaikannya, yaitu masalahnya di konektor. Nanti saya akan rapihkan kembali.